Oke guys, kali ini kita akan tutorial crop gambar dengan bentuk selain dari kotak. Pertama kita klik dan tahan rectangle tool sampai kita bisa pilih ellipse tool. Nah ini kita bisa bikin lingkaran di sini. Kalau mau lingkaran yang sempurna kita bisa pencet shift ya. Tekan dan tahan shift. Oke. Selanjutnya direct selection. Select di layer ellipse dan image sambil pencet shift, kemudian klik kanan di gambarnya, pilih make clipping mask. Oke, ini sip. Selain bentuk lingkaran kita juga bisa crop dengan bentuk lain, misalnya polygon. Atau juga bentuk bintang. Atau bentuk yang kalian inginkan, misalnya pakai ini ya, curvature tool. Bikin kurva. Kita bikin dulu kurvanya. Bentuk apapun bisa, asalkan kalian bikin pakai tool-tool yang ada di sini.